Jadi sidang jalan rahmat ya Allah harus tambah tuh pengajian-pengajian ilmu tadi. Lai tahu Bapak Ibu datang ke pengajian kece Nabi, tidak ada kayu dan batu yang kamu lewati melainkan memintakan ampun pada Allah, bersalawat untuk kamu, dimintakan ampun pada Allah, digugurkan dosa kamu. Kayu jo batu. Maka kalau semarang yo wak kece Nabi, bedaan jalan pai jo jalan pulang. Sehingga ka pai yo lewat kama. Kapai wak dari situ. Angka pulang jangan kapai siap aman dulu. Sudah semua rayo gue. Bawa kalau ambil nak pulang, kecek Nabi jalan pulang tu dalam pai, gue berbeda. Tu bawa kapai tadi. Mau pai nak kapai siap aman dulu. Ah, iyo sabo bah. Nan lamo tu pulang dengan tahu. Nyalir lah kapai siap aman sebentar dulu. Baru je pulang. Sabo jalan pulang tu dalam pai gue berbeda. Jadi datang saya kemari Allah bodoh bapak lo pokok ramian musaji ku dulu. Nah ramian musaji nah, cuma kalau ibu-ibu malah ke musaji apa-apa malah nanya sabo kalau tidak ada ibu-ibu kok tidak ada pisangan maka lapek godok kok tidak ada godok langsung ya papa nah dari ramaikan masjid. Nah untuk itu sidang jemaah yang dirahmati Allah berilmu beramal jago amal fardu apa amal pokok jo amal tambahan tu bonus tu awak dulu mulai sembahyang balik bawa umur 20 apa umur 5 balik mulai sembahyang umur 20 bila mulai dosa tu dosa bila mulai yang umur 5 balik tu sembahyang umur berapa. Ala pulang kudo kok kopi kumbuah baru belajar sembahyang. Ya nak. Ala lake bendi kali ye baru belajar sembahyang. Ada apa-apa di komplek kamu? Enggak pernah kamu saji, itu kamu saji. Apa? Masjid Pak Mah. Saya jalan sama Ustaz, tunggu Ustaz. Ya, apa? Kamu saji Pak Mah. Iya Ustaz, kamu ngawak lai. Awak kan lah pensiun. Rupa kamu ngawak lai. Di rumah saya awak sagan lo dek minantu menonton awak cucu lah tonton itu lo tu apa lai iya kamu saji musaji jawabnya lai kamu ngawak lai apa perasaan jelah kamu saji kok kamu ngawak awak baca roh itu.